Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Nah, di hari Senin ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa awal pelajaran. Abatan. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini akan banyak hal menarik yang kamu temui. Segera kamu siapkan buku tulis kamu, kemudian alat tulis kamu, dan buku elektronik kamu. Oke, segera ya, kita mulai. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Ya, pertama kita baca dulu paragrafnya, kita coba cermati. Setelah itu, kita coba urutkan paragraf demi paragraf sehingga membentuk suatu cerita yang urut. Kita baca dari paragraf yang paling atas ya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Kemudian yang paragraf yang di bawahnya itu ternyata paragraf yang pertama. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Kapur barus lama kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Kemudian yang berikutnya, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ya, coba kita urutkan ya. Urutkan paragraf-paragraf tersebut menjadi suatu cerita yang urut. Tadi paragraf pertamanya sudah diketahui, yaitu pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah ini, apakah kegunaan kapur barus? Ya coba kita cari paragraf berikutnya yang membahas tentang kegunaan kapur barus. Nah ini ya, di ternyata letaknya di paling atas. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, selanjutnya coba. Selanjutnya yang mana? Kira-kira mana yang paling nyambung, mana yang paling urut? Ya, urutan yang terakhir ini ya. Ini adalah paragraf ketiga. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, di sini mempertanyakan apa yang terjadi, kenapa kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Selanjutnya kira-kira yang mana? Yang membahas tentang kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Ya, di sini paragraf 4. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, selanjutnya yang membahas tentang menyublim ini.
Peristiwa menyubli mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Perubahan wujud sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang coba kita pasangkan kata-kata berikut sesuai dengan artinya. Yang pertama, mencair. Mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Silahkan kamu temukan. Kemudian membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Coba silahkan kalian temukan dan pasangkan dengan artinya. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara empat musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Untuk memudahkan kalian dalam memahami dan menghafal tentang perubahan wujud benda, perhatikan skema perubahan wujud benda berikut. Tanda anak panah berwarna merah itu menunjukkan bahwa dalam perubahannya, benda menyerap panas. Sedangkan warna biru menunjukkan bahwa dalam perubahannya, benda melepas panas. Contoh, benda padat untuk berubah menjadi benda cair, ya, padat berubah menjadi cair, itu menyerap panas. Sedangkan cair berubah menjadi padat atau membeku, itu berarti melepas panas. Dan seterusnya. Ayo berkreasi. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Kita hitung ya, berat es krim mula-mula adalah 1 kg. Sisa es krim setelah 3 jam yaitu 400 gram. Maka jumlah es krim yang menyublim adalah, kita hitung, 1 kg, mula-mula 1 kg, sisanya 400 gram. Maka 1 kg dikurangi 400 gram. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk gram. 1 kg sama dengan 1000 gram dikurangi 400 gram, maka hasilnya adalah 600 gram. Sehingga es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Kuncinya, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Yang pertama, 3230 gram. Coba kita cari pasangan yang sesuai. 3000 gram itu sama dengan 3 kilogram. Sehingga yang sesuai adalah 3230 gram. Silahkan untuk yang selanjutnya, kalian coba secara mandiri. Selanjutnya, selesaikan soal-soal berikut. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat
kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Berarti kita ditanya sisanya. Sisanya berapa? Yang sudah dicairkan adalah 1 kg 200 gram. Ya, kita hitung. Semua coklat 2 kg 500 gram. Yang sudah dicairkan adalah 1 kg 200 gram. Sehingga sisa coklatnya yaitu 2 kg dikurangi 1 kg, hasilnya adalah 1 kg. 500 gram dikurangi 200 gram, sisanya yaitu 300 gram. Sehingga coklat yang belum dicairkan adalah 1 kg 300 gram. Nah, silahkan untuk latihan yang selanjutnya, kalian coba kerjakan secara mandiri. Untuk kegiatan bersama orang tua, amatilah perubahan kapur barus di rumah. Kegiatan yang lainnya, berlatihlah membaca besaran berat yang tertera pada kemasan makanan yang ada di rumah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari yang indah ini. Tetap semangat ya untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena kasus COVID-19 di Wonogiri semakin hari semakin bertambah. Mari kita berdoa sama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Dan jangan lupa untuk sholat kalian, mengaji kalian, dan hafalan kalian. Tak lupa, Pak Hoirul selalu berpesan, selalu tanamkan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian aman, kita aman ketika kita memakai masker. Kemudian kita aman ketika kita menjaga jarak. Kita aman ketika kita tidak menyentuh area wajah kita. Dan aman ketika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memegang sesuatu. Dan yang ketiga adalah imun. Makan makanan yang bergizi, berolahraga mungkin ya 15 menit atau berapa yang penting rutin setiap hari. Dan ingat ya, walaupun ini pembelajaran jauh menggunakan Android, ingat waktu kalian memegang HP untuk main game mohon dikurangi ya. Karena apa? Karena jika terlalu lama berada di depan layar, maka indera penglihatan kalian atau mata kalian nanti akan sakit. Dan nanti bisa mengakibatkan mata minus atau plus ya. Begitu anak-anak, Pak Hoirul mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kesalahan kata maupun suara yang kurang jelas, kemresek, dan lain sebagainya. Pak Hoirul mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.